Jadi guys, sebentar orang mau divaksin, oke? Bagaimana ya sampai perasaan? Deg-deg sih sebenarnya pertama, cuma karena so ada yang divaksin, karena so ada teman yang divaksin, jadi saya juga memberanikan diri buat divaksin guys, oke? Okay? Vaksin di RS Life Medica. Oke. Okay. Lagi hujan, guys. Demi sebuah vaksin ini. Siap divaksin? Padahal takut juga. Tiap apa divaksin? Tiap apa? Langsung suntik. Sekarang kan ini yang bakal tuh saja nanti membuat lebaran. Satu saja ini? Nawi mana Nawi? Semua diisi? Iya, tahu. Atau cuma satu? Satu. Mau minta vaksin saya dan jarum basar aman. Nama. Ini pengecekan. Ini tidak. Ini dicentang. Iya. Ini dicentang. Begini. Sampai centang semua? Iya. Oke. Susah itu. Biar. Itu coklat lagi, biar aja. Mana? Yang mana lagi? Sudah. Tiar. Pais. Oh, ya sudah. Bisa itu. Tiada lagi? Ini part juga. Menuju divaksin. Jadi hari ini torang mau divaksin guys. Pendaftaran. Kita daftar dulu guys. Kenapa ngantri kamar sama dengan api laki? Di tidak satu toko kamarin. Cepat kalah. Tapi saya takut deh itu. Mau daftar dulu guys. Ini daftar dulu. Masih di lupus mana? Masih. Dukdak saya. Oke. Okay. Sudah cukup 10 baru disuntik ya? Iya. Baru anak. Ini dipegang? Iya, pegang. Kapan? Dapat orang. Nggak sakit sebuah. Pak Opit lagi pemeriksaan. Ini ruang eksekusi. Oke, okay, bagaimana perasaan? Yang berasal dari sebuah. Oke, okay, giliran Pak Ovid lagi. Ini foto saya.
Oke. Di dalam ada Pak Nasri. Masuk ke ruang eksekusi. Ji. Iya. Jadi tadi habis divaksin. Bagaimana ini? Dedak sih pertama cuma ya. Iya. Oke. Itu. Jadi vaksin kedua itu menunggu 14 hari. Oke. Habis itu baru divaksin kedua. Menunggu 2 minggu lagi, oke? Jadi selesai divaksin itu menunggu setengah jam buat apakah ada efek sampingnya atau apa, oke? Okay. Bye. Okay. Selesai divaksin guys, pulang.